Apa sebab Zack pula nak bawa Bella lagi ni? Dia kan kawan baik. Pakcik, diorang memang kawan baik. Tapi diorang kadang-kadang gaduh juga. Saya risau ni, pakcik. Saya takut Bella tu tak nak pergi tapi Zack tu paksa dia. Abang, kita tak boleh biarkan, bang. Tak apa, tak apa. Biar saya cari dia. Cim, sempat tak bawa saya? Sempat, bos. Ni, flight kamu ke apa, Dik? Daddy, enggak usah khawatir soal flight saya. Saya ikut Daddy. Mami, tolong jaga Ica, ya. Ah, yalah. Ah, okey. Ni, dekat mana dah? Tadi dekat mana? Cakap. Dekat Genting. Sebentar lagi, Ica harus pulang ke Jakarta. Ica, kalau Ica dah balik sana nanti, jangan lupa ni Mami dengan Tok Didi, sayang. Ica enggak akan lupain ni Mami. Ica akan suruh Papa supaya Ica bisa ke sini lagi. Nanti kalau Nek Mami dengan Tok Daddy free, kita orang akan datang sana tengok Ica. Janji ya, Nek Mami? Ya, sayang. Janji. Kan saya cakap saya belum buat keputusan. Maknanya saya tak terima lagi lah. Tapi itulah. Macam tak baik pula bila orang dah masuk Minang, lepas tu kita nak pulang. Kan? Kenapa diam? Aku dah tak tahu aku harus ngomong apa. Kalau aku janji lagi sama kamu, terus aku gak tepatin. Aku takut kamu lebih kecewa. Jadi jangan kecewa ke aku. Siapa aku kat hati kau? Saya minta maaf. Saya tak sengaja terlepas. Okey, macam ni. Kalau awak tak mampu, jangan janji. Sebab saya pun tak nak tunggu dah. Tak payah nak jadi penyanyi sangatlah. Tak sesuai langsung. Tahulah saya ni peguam. Tapi tak salah jadi seorang penghibur kan? Boleh jadi penghibur. Tapi bukan penghibur semua orang. Jadi penghibur saya je. Jadi awak terima ke pinangan saya? Sebab saya nak awak selalu hiburkan saya, saya terima. Kau seakan mahu menyatakan sesuatu, bukan tak mahu. Hi you all, kabarin. Ngomongnya Indonesia pula. Okey, macam mana episode tadi, best tak? Kalau best, you all jangan lupa share kat kawan-kawan, tweet, pergi komen kat Instagram, kat Facebook. Dan yang paling penting sekali, you all kena subscribe TV3 Malaysia dekat kiri bawah ni. Dan kalau nak tengok video yang seterusnya, tengoklah dekat bawah ni. Janji.